والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan adab yang kedua, sunat mendahulukan buah-buahan jika ada kepadanya. Tentu. Dan adab yang kedua, yakni apabila kita menjamu orang yang mari ke rumah kita, kita hendaklah menjamu buah-buahan dahulu. Akhir-akhir kita buat ni terbaliklah. Buah-buahan ni kita bagi lepas. Orang panggil cuci mulut. Ya, kita bagi buah-buahan. Tapi kalau ikut di sini, ialah kita bagi buah-buahan dahulu. Maka daging dan roti, kerana adalah tersebut dalam Al-Quran, itu terdahulu buah-buahan daripada daging pada sebutannya. Kerana dia sebut, kerana dalam Al-Quran itu terdahulu sebut buah-buahan, maka hendaklah kita bila kita buat hidangan, kita hidangkan buah-buahan dahulu. Firman Allah Ta'ala, wa fakihatum mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Artinya adalah di dalam syurga itu buah-buahan yang dipilih oleh mereka itu dan daging burung yang disukai mereka itu. Dalam syurga itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan buah-buahan. Wa fakihatun. Ha? Wa fakihatun makna buah-buahan. Jadi oleh kerana ayat Allah Ta'ala dahulukan buah-buahan, maka kalau ikut aturan Al-Quran, makan buah-buahan dahulu. Bahkan hari ini kalau orang belajar ilmu-ilmu kesihatan, baik kita makan buah-buahan dulu. Ha? Bukan makan kemudian. Sedangkan kita lupa ini adalah ajaran Al-Quranul Karim. Macam Allah Ta'ala sebut, kulu washrabu. Ha? Makan dan minum. Maknanya makan dan minum tu mana dulu? Makan. Kulu washrabu, makan dan minum. Itu. Jadi yang ni, wa fakihatun mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahu. Adalah di dalam syurga itu buah-buahan daripada yang dipilih oleh mereka itu dan daging burung yang disukai mereka itu. Daging burung disukai mereka itu. Dan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kelebihan Aisyah atas klien perempuan itu, iaitu seperti kelebihan as-sarib atas sekalian makanan. Dan sarib itu iaitu roti yang dipecah kecil-kecil kemudian dituangi dengan air daging dan minyak. Itu resipi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, resipi. Nah, nama dia sarib. Nah, kalau kita pergi rumah orang Arab, nah, di Mesir, di mana, ha, dia pejamu kita yang ni. Kata dia, ini makanan yang dihidangkan oleh Aisyah itu. Ha? Dah. Bermula kelebihan Aisyah atas kalian perempuan itu seperti kelebihan as-sarib atas makanan, atas kalian makanan. Makanan, kata Nabi, makanan yang paling baik ialah as-sarib. Seperti mana Aisyah lebih daripada segala perempuan, seperti as-sarib lebih daripada sekalian makanan. Sarib itu iaitu roti yang dipecah kecil-kecil. Roti pecah bagi jadi kecil-kecil, roti itu kemudian dituangi dengan air daging. Ha? Roti pecah-pecah lepas tu tuang dengan air daging. Ha, balik buat tengok ni. Ni resipi, mengaji resipi malam ni. Nah, ha, dalam Quran dia ajar resipi. Nah, saya sebut dulu kan. Ha? Bagaimana ketika dalam surah Hud,
Allah Subhanahu Wa Taala cerita ketika dua orang malaikat yang menjelma manusia, pemuda yang segak kaca, sehingga rumah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tak tahu itu adalah malaikat, dia ingat manusia. Lalu Nabi Ibrahim panggang anak lembu, bakar anak lembu untuk jamu tetamu dia makan. Kalau sebut anak lembu, panggang anak lembu. Pasapa tak sebut panggang bapak lembu? Nak tunjuk pada kita kalau jenis panggang-panggang ni mestilah lembu muda, kambing muda, ayam muda baru sedar. Hampir panggang ayam pencin, patah gigi nak pakai darah. Mana keras? Ayam pencin ni jenis buat sup, jenis buat apa, tak apalah. Jadi, sama juga daging tau. Daging. Kalau kita jenis bakat-bakat ni, kita bakat daging. Hak lembu muda, kambing muda, ayam muda, sedap. Nah, maknanya Quran dah ajar kita. Nah, ajar. Sama juga yang ni, Nabi SAW ajar. Betapa hebatnya makanan asari ini, sehingga kata Nabi, kalau nak tahu Aisyah ni lebih daripada segala perempuan, seperti mana asari lebih daripada segala makanan. Maknanya makanan yang paling enak, yang paling lazat, yang paling baik asari. Sari itu nampak lagu mana? Ambil roti. Roti, ramai-ramai roti tu. Roti keras lah dah. Ramai-ramai dia. Panggil. Ataupun koyok-koyok roti. Nah, itu. Lepas tu tuang dengan air daging. Ni siapa nak try buat dulu ni? Hari ni mengaji resipi. Tuang dengan air daging. Nah, gitu. Dan minyak. Tuang minyak. Sebut minyak sini, minyak apa? Wallahualam, minyak zaitun boleh, minyak sapi boleh, minyak nyok boleh. Gitu. Tuan minyak. Itu. Kemudian ditaruh daging di atasnya. Lepas tu potong-potong daging, letak daging di atasnya. Itu. Dan dinamakan oleh orang Mekah, pada masa sekarang ini, ialah pada masa sekarang ini, masa musannif sekarang kita ni dengan fatah. Dengan fatah. Itu. Fatah, fataha. Futuh ke? Fatah ke? Itu. Nah, makanan yang dimakan oleh orang Arab. Nah, sejak daripada zaman Nabi SAW. Pecah-pecah roti. Senang je ni. Ambil air daging tuang. Lepas tu bubuh minyak sikit di atas. Ambil daging letak di atas. Boleh buat no? Sedap esok bagi kat saya sikit. Bubuh semangkuk ke bagi. Try. Itu. Ni. Makanan yang digemari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maka jika dihimpunkan kepadanya, yakni kepada sarit itu akan halawah, yakni yang manis, kemudian daripadanya, maka sesungguhnya telah berhimpunlah segala yang baik-baik yang disebut di dalam firman Allah taala, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Artinya makan oleh kamu daripada segala makanan yang baik yang kami beri rezeki akan kamu. Kalau ada halawa, halua-halua ni manisan. Lagi baiklah. Makan sari ada manisan, itu baik. Itu cerita. Baik. Ini boleh buat. Kata Abu Salman Ad-Darani, bermula makanan yang baik yang mempusakai akan redha daripada Allah Ta'ala, dan kesempurnaan makan yang baik itu dengan minum air yang sejuk. Bermula makanan yang baik itu mempusakai akan redha daripada Allah, dan kesempurnaan makanan yang baik itu dengan meminum air yang sejuk. Dan menuangkan air panas, dan menuangkan air panas di atas tangan pada ketika membasuh tangan. Begitu. Minum air sejuk. Tapi bila basuh tangan, tuang air panas. Islam ni beringat. Ambil air yang hangat sikit, basuh tangan. Kalau minum, kita minum air sejuk. Air kosong lah, tu paling baik. Dan mana-mana pulau ni sampai lani pun, air yang paling baik, air kosong. Senang. Kita je pandai pergi reka macam-macam. Reka macam-macam. Air paling elok sekali, air yang asli itu paling elok.
tak sedap lagi kita buat gula. Lebih manis sikit. Tak sedap lagi, tak elok lagi buat penceluk lebih merah sikit. Hak mereka ni jadi macam-macam ni. Ha. Tak sedap lagi apa semua. Ha? Ha, bubuh susu sikit. Lebih jadi bandung. Tak sedap sikit, tambah teh. Ha, tambah melo. Tak cedak campur Neslu, Nescafe campur Melo. Ha ni semua nak mampus belakang ni. Bancuh saja tak sedap kit, tarik pula. Bagi tarik lagi apa semua. Ha, kisah. Ha? Ha, kisah tu semua dia. Yang asal tu paling baik. Yang asal paling baik. Sebab tu, baru ni orang dia riuh makan yang sunnah beracun. Makan sunnah yang beracun. Numpangin. Bukan makanan sunnah tu beracun. Dia beracun tu kita campur. Kurma, makanan sunnah. Makanlah kurma. Kismis, makan makanan sunnah. Nah, ha? Apa lagi? Apa dia lagi? Ha? Madu, sunnah. Minyak zaitun, sunnah. Tapi satu-satu. Masalahnya dia campur semua. Buat satu jus. Ha, bila campur semua, buat satu jus, kena picek balik kat mama, kat mana dia jadi apa, jadi racun kan, jadi ubat kan, jadi apa. Jangan tibai semua sunnah adalah tu atau guling orang lagi. Bahada. Jadi macam air tadilah, air tadi tak ada siapa pun ha mengatakan bahaya minum air yang asli, air biasa, air mineral lah kita panggil. Tak ada siapa semua. Tapi kalau hancampur ha orang panggil. Bau ni ceritalah pasal saya. Saya balik kebun. Dah agak air. Lepas ni orang patient jual teh air tepi jalan. Dulu teh air kena pergi kedai berjumpa tak air. Lepas ni banyak teh air jual tepi jalan. Saya pun suruhlah berhenti sat. Kita beli teh air tepi jalan. Beli rupanya sedap. Sedap. Dia pun buat maknanya bukan ni. Allah saya kata menyesal beli sebungkus. Kau beli dua bungkus pun boleh habis. Duk dahaga, tuan-tuan. Balik kebun apa semua. Ha, berapa seminggu lepas kot. Sampai hari ni sakit perut. Ambil, sedap sangat. Pekelah ni tak larat lagi, tuan-tuan. Seminggu lepas. Ha? Ha, dia bubuh. Teh macam mana rasa pahit kelat ni. Ha, sampai perut kembung macam orang mengandung. Kena pergi cari ubat, cari apa pula nak bagi longak balik apa semua ha. Pada hari ni ha, itulah kita pandai mereka ngajak orang bersedap. Kita mereka tu pandai ada nak beri jadi sedap nah, nak beri sedap lepas tu ha, mulalah macam-macam. Baik. Tapi kalau pergi minum air semata-mata air langsung tak ada masalah. Ha, Allah Ta'ala buat tu elok dah ada, elok dah. Tapi itulah. Kalau kita nak makan teh tarik, boleh lah. Tapi janganlah banyak sangat. Nah, gitu. Tapi memang sedap sungguh. Rupanya orang yang jual teh air tepi jalan tu. No. Tuan-tuan bisa makan tak? Rupanya dia pun buat sedap. Saya pun kata, tak biasa makan teh tarik sedap. Berasa nak pusing pergi beli pula. Tuan-tuan sekalian. Haa, hari ni. Orang panggil. Ha, perut kita ni doktor pesan jangan makan pelik-pelik. Haa? Sebab perut kita ada ejah benda tu. Bila masuk benda lain komputer dia tu nak cari tu tak kena. Ha? Mula dia nak berbetul balik tu aja nak. Ha? Itu cerita. Jadi Islam ni aja dia ajar sampai bab makan. Nada. Sampai makan. Sebab tu Nabi ajak makan. Semasa makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Itu Nabi ajar. Bukan mak kita ajar. Ayalah mak kita ajar tu bagilah. Ha? Orang pagi Nabi aja. Tapi kita banyak tak makan, kita tak ikut. Ada? Ha, tak ikut. Itu. Dengan Nabi simple aja roti. Ha, kalau jenis paling sedap lah. Paling sedap roti campur dengan air daging. Ha? Lepas tu bubuh minyak sapi sikit. Ataupun minyak zaitun. Lepas tu bubuh daging di atas. Makan. Tu paling hebat lah tu. Kata Nabi paling hebat lah. Maknanya hak jenis campur lah. Roti, dua dengan air daging, tepung semua tu. Paling banyak dah. Kita dah, kita campur banyak lagi. Macam-macam. Ha? Itu. Tu yang timbul macam-macam, tuan-tuan sekalian. Ha? Itu. Jagalah, tuan-tuan sekalian. Makan. Baik.
Kata setengah ulama, bermula halawa kemudian daripada makan makanan itu terlebih baik. Halawa kita panggil halwa. Halawa ni manisan lah. Halwa-halwa, sesuatu benda yang manis. Macam itu. Ha. Maknanya tengok susunan mak, sebelum kita makan, makan buah-buahan. Lepas makan buah-buahan, kita panggil makan berat lah. Makan berat, roti lah. Ada. Kalau kita nasi lah. Ha, kalau nak makan hak paling baik sikit, sehari kata Nabi, ha, ha, roti yang dipecah-pecah campur dengan tu. Habis makan, ha, pecah campur dengan air daging, campur dengan daging, berminyak sikit. Lepas pada yang tu, makan halawa. Manisan. Nada. Okey lah orang panggil lah ni apa? Manisan panggil apa? Dessert. Dessert? Ha? Oh, dessert. Orang panggil manisan tak terdah halawa ada dessert. Ha, tibailah dessert-dessert tu semua. Ha, manisan. Jadi, kalau kita nak makan, begitu juga kalau kita nak buat jamuan, cuba kita ikut cara Nabi. Jangan kita ikut orang tau. Orang sampai rumah kita, okey, saya angkat buah anggur dulu, buah limau makan-makan. Oh, mereka kata, dah, patutnya makan buah kemudian tak, makan sekarang. Ya tak? Ha, makan sekarang. Kita ikut sunnah tu. Nah, kita ikut sunnah. Ha, saya biasa makan sekali hari ni. Ketika saya pergi masjid, saya minta budak-budak masjid ni bawa pergi di pendalaman. Pendalaman masjid. Lepas tu kata tak apalah, lalu ustaz pergi rumah untuk guru kami lah, untuk syekh kami. Nak tak? Pergi dalam masjid pun semua. Pertamanya dia angkat daun tau. Daun tu dia masuk sampai berleniak. Daun tu dia masuk-masuk berleniak. Ha, itu patut minta maaf lah, tak boleh makan. Ya tak? Ha, angkat tu makan macam leniak semua. Ha, budak-budak muda dia makan habis. Ha, saya makan secam-cam tak boleh pergi dah. Ha, lepas tu dia tahu yang ni kena makan. Ni tak? Yang ni lah makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Ha, saya biasa rasa saya. Ha? Pagi. Tu cerita dia. Ha, cuba kita buat kenuri. Ha? Macam mana yang Nabi SAW ajar. Macam yang ulama ajar dalam kitab. Ha? Kita nak buat kenuri. Nah, itu bagi kalau ikut tu tak apalah. Tak payah kita buat sari pun tak apa, kita ikut aturan. Kita bagi makan buah-buahan dulu, lepas tu kita bagi makan nasi, lepas tu baru hak dessert ni. Halawa ni, manisan kita bagi. Okey habis. Nah, tu cerita dia. Baik. Sampai nak kenuri, sampai buat kenuri kena mengaji. Bukan main modong ikut dan tu je. Ha? Ni orang buat kenuri, kita buat kenuri. Pi mengaji dak? Mengaji dak? Ha, itu. Sampai buat kenuri. Tengok dia cara nak angkat mari. Kita nak pergi makan kenuri pun kena. Ha, kita mengaji lepas kan. Kalau tempat tu bukan tempat kita, jangan duduk. Kalau tuan rumah panggil suruh pergi duduk, tentu pergi, tentu jangan ketegak. Dia duduk, tak apa, saya tani, tak apa. Jangan. Dia berhajat suruh kita duduk tentu, duduk. Macam saya kata, tuan-tuan, bila orang ni saya ni berhajat suruh Tok Imam, Pak Haji tu buat tahlil sikit. Kita ni memang ada buat tahlil. Buat. Dia berhajat kita buat. Buat sampai sudah. Jangan kita buat tahlil sampai afdol dia. Sepah orang lain tak. Lepas tu doa apa kan? Dia kecil hati. Faham tak? Dia kecil hati. Nah itu. Lepas tu kadang-kadang tu Tok Imam kampung, mereka tak faham tuan-tuan. Nah tak? Sengah-sengah faham lah. Bukan semua tak faham. Kadang kan dia panggil lah ustaz dia buat kenuri. Dia harap lah Tok Guru dia buat tahlil. Dia pergi lah. Tok Guru ni pun dia sapu habis. Yang Tok Imam kau duk ngang-ngang saja. Muka ketat. Siapa tak bagi kat dia sikit baca doa. Kat lagi pun semua. Kalau dia nak suruh Tok Imam, dia suruh lama dah. Tak ada? Dia suruh lama dah. Tapi dia berhajat pada ustaz dia ke Tok Guru dia ke apa semua. Tok Imam kena faham. Dan Tok Guru dia pula tak boleh nak pergi bagi kat orang lain. Sebab dia berhajat. Ada. Saya main macam tu tuan-tuan. Kalau dah orang suruh saya buat apa sudah. Kalau ringkas pun ringkas sudah. Saya tak bagi orang lain lah. Bukan apa. Ustaz orang suruh dia depan kat orang tu. Kalau suruh orang tu, saya suruh. Cuma dia kata lati, dia berani kata depan. Faham? Cuma. Ada. Cuma dia tak syok lah. Ada. Dia tak syok. Ha, itu. Itu kena faham tu. Ha, jadi kalau omboi dia mari daripada luar ni kot lah nak quick-quick kita suruh baca doa sikit. Ah, sesengah kau kampung macam tu dia terasa tu. Tu Imam tu pi terasa.
Nada. Kan semua tu iman lah, tapi sengah-sengah tu iman jenis lagu tu. Nah, tak boleh lah. Tuan-tuan sekalian. Kita punya. Makna kita tetamu, bila tepi rumah orang, pertama kita ingin duduk tempat yang bukan di tempat kita. Bila kita duduk situ, tuan rumah panggil, mari duduk tani, kita pergi ikut tuan rumah. Jangan bagi susah bercakap. Kadang panggil sampai 10 kali, tak mau main lagi. Meradap. Main lah dia. Tak apa eh. Main tak apa eh. Oh, gaya buka hang tau. Maknanya kita pergi nuri rumah orang, kita tak ada adab tau. Kita tak ada adab. Adab. Kita pergi tu, tujuan apa? Dia pesan dah dulu. Kita pergi makan kenuri bukan tujuan nak makan sedap. Kita pergi makan kenuri ibadah. Sebab apa ada? Kita nak mengembirakan hati kawan kita. Nak tunaikan hajat dia. Mudah-mudahan kehadiran kita dia seronok. Jadi mestilah bila kita pergi, kita kena buat bagi dia seronok. Nada? Bagi dia seronok. Itu cerita dia. Jangan kita buat kacau. Ha, itu. Kadang Allah sikap dua jadi susah. Ha? Pagi. Kena jaga. Hak ni pun gitu. Kena mengajilah. Bila kita nak buat makan-makan pun, kita mengaji. Dulu-dulu saya ingat orang tua-tua dulu buat ada betul dia. Bila kenuri kahwin, malam dia malam buat makan dah. Makan malam tu lah marhaban ke apa semua. Hak esok ni makan, makan lagi. Hak kenuri kahwin betul tu hak malam tu. Hak malam tu kenuri betul. Sebab hak malam tu dia tak puas ada lara sangat. Siapa dia hak malam tu main makan? Tuk-tuk imam, tuk-tuk lebay pondok, main makan malam tu. Dia takut hak esok saja ni jadi macam-macam dah. Hak mari, kenuri orang, dia terbuka dah. Terbuka dah. Sebab tu kenuri kahwin ni nama kenuri khas. Bukan kenuri am, kenuri khas. Kenuri ni ada dua jenis. Satu kenuri yang kita nak panggil orang main makan ramai-ramai. Tak kiralah siapa pun pakat main makan. Ini nama dia umum. Buatlah kenuri, dapat pahala. Yang kedua, kenuri yang kita harap supaya ada berkat. Kita harap dalam kenuri kita ada berkat. Kenuri antaranya kenuri kahwin. Sebab anak kita nak kahwin. Bebih lagi kita nak serah anak dara kita tu kat orang yang kita tak tahu ekor kepala. Sakat kita tu pada zuhir saja. Nada, anak kita ni jentik pun tak pernah. Jentik pun tak pernah. Tambah anak perempuan duk merengek hak bonsu pula. Tuan-tuan sekalian. Ya tak ya kita nak pergi serah orang, orang ambil duduk dengan dia apa semua. Ada. Kadang-kadang anak perempuan tu dia kena penampak, dia kena penumbuk dengan tok laki. Dia akan balik cerita kat mak ya. Ada. Cerita dia. Kita nak sebut pun tak mahu macam tu. Sebab tu kalau kita buat kenuri macam ni, kita kena buat kenuri dengan penuh keinsafan. Tahu? Bukan jenis seronok-seronok nak bangga nak apa dah. Kita buat penuh keinsafan dan kita harap sangat kenuri kita ni ada berkat. Bila ada berkat, datanglah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan elok. Ada, mudah-mudahan elok. Tu cerita dia. Sebab tu ni kenuri ni kenuri khas nama dia. Bukan kenuri am, kenuri khas yang kita harap ada barakah dekat situ. Nah. Baik. Bermula halawa kemudian daripada makanan terlebih baik daripada membanyakkan beberapa warna, yakni makan yang manis atau minum minum akan dia kemudian daripada memakan akan makanan itu terlebih baik daripada membanyakkan jenis makanan dan dapat tetap memakan atas hidangan di dalamnya satu warna daripada makanan itu terlebih baik daripada melebihkan dua warna, yakni memakan dalam hidangan yang di dalamnya satu warna makanan mengenyangkan itu terlebih baik daripada memakan makanan yang dua warna yang tiada mengenyangkan. Baik, kita nak buat makanan ni, kita nak buat banyak jenis ke nak buat ni? Dia kata kita buat satu jenis pun tak apa. Tapi yang baik. Ada yang baik. Nah gitu. Bila kita nak buat makanan. Ha gitu. Kita kata nak buat bagi ada macam-macam. Tu dia kata mana lebih baik kita makan satu dengan kita makan macam-macam. Dia kata lebih baik kita makan satu daripada kita makan macam-macam. Nada. Iyalah segi kesihatan pun bagus jenis makan satu. Tuan-tuan. Saya memang pesan tu tuan-tuan. Saya pi kalau kenuri. Memanglah depa buat macam-macam. Bila saya makan lok tu sedap, saya makan tu tak makan lain dah.
Sebab kalau makan lain dia jadi kacau sedap tu. Tu tak tentuan macam mana, tak tahulah. Ha, saya bila pergi makan kenuri, ha, makan apa semua, rasa-rasa tu daging tu dia masuk sedap. Makan tu. Nada. Ha, makan tu sebab tu dah sedap dah. Saya pergi kalau pimbih hal lain dia rasa macam tak sedap lah. Dia kacau tu. Ha, tentuan tak suka ambil yang orang ambil, ambil banyak-banyak tu suka. Ambil juga. Tapi kalau ada satu contohnya, ha, dia buat sayur lemak sedap, pulun selemak tu. Ya tak? Tu dia kata kalau ikut tu, kita jenis nak makan banyak-banyak jenis kah? Ataupun kita tumpu yang mana satu yang kita suka? Ha, itu. Dia kata yang paling baiknya, kita tumpu yang mana satu kita suka. Mungkin yang kita tak suka tu orang lain suka. Nah dah, tu cerita. Baik, tu. Yakni memakan dalam hidangan dalam satu warna makanan yang mengenyangkan itu terlebih baik daripada memakan makanan yang yang dua warna yang tiada mengenyangkan. Maksudnya, dia kata kita makan satu benda makanan yang mengenyangkan lebih baik daripada kita makan benda banyak tapi tak kenyang. Hak jenis orang panggil apa? Jenis duk ngap, 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 ngap ni. Ha gitu. Hak ni kadang makan masa ni. Dah dah. Ambil hak kenyang. Sagi kenyang, berhenti. Daripada duk makan macam krepek, kacang. Hak ni boleh makan lama ni. Hak makan payah berhenti ni. Dah start makan payah berhenti. Tu krepek ubi tu. Oh payah berhenti krepek ubi ni. Dah dah. Kena dia bubuh pula apa dia. Garang bergarang masih pedas sikit pun semua pada. Ha. Sampai luka langit-langit yang perlu makan. Tojoh langit-langit tu. Dia jenis payah berhenti. Ada. Ha, lepas makan nak makan lagi. Lepas makan nak makan lagi. Lepas makan nak makan lagi. Ha, kita nak makan macam mana? Ada makanan yang kita makan kenyang. Ada makanan kita makan yang lambat nak kenyang, lambat berhenti. Lebih baik dia kata kita makan makanan yang kenyang. Ya? Daripada kita makan makanan yang payah berhenti. Ada buah-buah payah berhenti pun kita makan tau. Buah pun. Macam kita makan buah temikai. Nah, tak apalah, makan kenyang, habis ya. Makan buah pelak. Makan 2 biji, habis ya. Ha, itu. Tapi kalau kita makan buah duku, kita makan buah duku lah. Oh, ada duku, orang bagi kat saya duku. Duku Terengganu, dia kata sedap sangat duku tu. Ha, sedap dia berwangi apa semua tu. Ha. Sedap-sedap kulit setambun. Sekilo makan kedarah. Dia payah nak berhenti. Ya tak? Pak makan sedap. Makan satu lagi sedap. Makan satu lagi sedap. Makan satu lagi sedap. Ha. Sedap sikit pinggang. Sikit murah. Ha gitu. Sebab tu dia kata, kalau kamu nak makan, makan makanan yang mengenyangkan dulu. Makan yang mengenyangkan dulu. Jangan duk pi ramu nak dulu apa semua. Tu cerita. Ha, ini ulama-ulama ni dia ajak semua. Siapa cara nak makan. Kata setengah ulama, bahawasanya malaikat hadir ia akan hidangan apabila ada di atas itu sayur-sayuran. Kata ulama, bahawasanya malaikat hadir ia akan hidangan yang apabila ada di atas itu sayur-sayuran. Malaikat hadir pada hidangan yang ada sayur-sayuran. Sayuran yang ada. Sayuran ni termasuklah ulam. Tidak, termasuk sayur. Ha? Ulang. Kita ni jenis kadang sayur-sayur tu pun dah masak. Dalam sayur tu dah ada orang panggil ikan, dah ada belacan. Ni masuk sayuran ke masuk apa sayur? Kamu tak tahu? Kailan ikan masin. Dalam kailan tu ada ikan masin, ada kicap. Dalam kicap pun ada sobu mak nenek. Ada? Ha, gitu. Tapi kita panggil sayur. Kita panggil sayur. Nah, gitu. Itu dia kata, kata setengah ulama, malaikat suka hadir apabila makanan itu yang ada sayur-sayuran. Ialah kita masak sayur pun ala kadar. Jangan masak sayur tu sampai sayur tu jadi lauk. Macam-macam ada dalam sayur. Mungkin rebus-rebus macam tu je. Tidak pun kosong gitu saja. Sayur. Hak kita panggil ulam lah. Ada. Ulam tu sayur lah tu. Ada. Ulam sayur. Cara makan gobis, makan terui. Setengah ha? Orang apa dia ni salad ha? Salad kan apa dia lagi sawi tengah orang makan terus itu sawi ha? Ha gitu. Jadi ulama kata malaikat hadir
kepada makanan yang ada sayur-sayuran. Dan memang pun tuan-tuan sekalian, kalau kita belajar dalam ilmu kesihatan pun, kita perlu makan sayur. Sayur. Ha, ini. Memang bagus kalau ikut sini pun makan sayur ni bagus. Tapi itulah macam saya sebut dah. Ilmu kita Allah bagi sikit sangat. Walaupun hanama doktor pakar sekalipun. Walaupun hanama tok guru baca kitab sekalipun. Tapi ilmu kita sikit sangat. Ada ilmu yang kita tak tahu siapa betul. Nah itu. Macam kita sebutlah. Kita pi bila pergi hospital tengok tak larang pak cik ni tengok badan muka pun tak elok, orang makan sayur. Balik makan sayur banyak-banyak. Kita pun tak apa beli dengan bunga kobeh lah. Makan sayur. Petang-petang ni suruh bini buat sayur ayak semangkuk. Tiap-tiap petang makan sayur ayak je. Nasi tak makan. Lah dia sakit urat pula dah. Nah. Pi habang pula doktor. Doktor suruh makan sayur. Saya dok makan sayur sakit urat kemai lah. Ha gitu. Pi tanya doktor, mana ada dok makan sayur ni sakit urat? Ni tak. Pi habang orang tua ni sakit urat ha makan apa? Makan sayur. Sayur jangan makan sejuk. Ha pula. Doktor suruh makan, orang tua kata jangan. Nak kata orang tua tak betul pun. Ha pergi. Ha? Ha ni. Ilmu yang maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama-ulama dulu pun ajar kita makan sayur. Bahkan kata ulama, malaikat suka hadir kepada makanan yang ada sayur. Yang ada sayur. Ini ulama kata, tak tanya nah, tanya apa kita baca kitab, ulama kata. Makanan yang ada sayur, malaikat suka pada makanan yang ada sayur. Nah, ha? Ha, jadi kita bagi ada sayuran. Nah, beda sayuran. Itulah namun. Saya ingat orang makan sayur ni makin kurang. Contohnya anak-anak kita. Anak kita tu kalau makan nasi goreng, sayur tu dia kaih habis. Togel-togel tu dia buang habis duduk sebelah tambun. Tak makan budak-budak ni. Nah, tak makan. Yang dia kira ayam. Ayam, 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 ayam. Nah, tetap sedap tak mana kita tu. Tu budak bahak kami begitu. Ayam ni kalau hari-hari pun tak apa. Nah gitu. Sayur tak buat pun tak apa. Nah itu. Padahal ha? Ilmu kesihatan pun ajar kita makan sayur. Ulama-ulama sebut dalam kitab pun makan sayur. Itu cerita dia. Dan tersebut dalam hadis bahawa hidangan yang diturunkan akan dia di atas Bani Israel itu adalah di atasnya daripada segala sayuran. Melainkan daun karas. Dan adalah pula di atas hidangan itu satu ikan pada kepalanya cuka. Dan pada ekornya garam. Dan adalah pula dalam hidangan itu 7 roti di atas tiap-tiap satu roti itu buah zaitun dan buah delima. Ada cerita yang itulah. Kaum Bani Israel dahulu, Allah Ta'ala turunkan hidangan pada mereka daripada segala jenis sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Memanglah baik kita makan sayur-sayuran. Jadi hadir nak cerita tunah sayur-sayuran. Jadi sayur kita kena makan. Maknanya kalau kita buat hidangan, kena ada sayur lah. Nada, kalau buat kenuri, kadang-kadang kenuri kahwin tak ada dah sayur kan. Tak ada. Gulai daging. Nah. Ha. Gulai daging jalan ni, patut ni sambai-sambai tak ada sayur. Nah, cuba kita buat hidangan makanan ikut sunnah. Dan tersebut dalam hadis bahawa hidangan yang diturunkan akan dia macam dah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, sekalian itu apabila dihimpun dalam hidangan itu nescaya terlebih baik kerana muafakat pada hadis. Sekalian itu. Sekalian mana kita mengajar tadi? Buah-buahan dalam hidangan kita ada. Kalau kita nak hidangan ikut sunnah. Lepas tu makanan yang berat. Lepas pada tu. Panggil halawa tadi. Manisan. Air. Air kosong. Sediakan air yang hangat untuk basuh tangan.
Ha? Itu ikut tu. Dan sayur-sayuran kena ada. Dia kata sepatutnya bila kita nak berhidangan, kena ada ini. Dan adab yang ketiga, apabila ada padanya makanan beberapa warna, padahal ia berkehendak mendatangkan akan makanan itu dengan berturut-turut, maka hendaklah mendahulukan ia akan makanan yang terlebih baik. Baik. Katakanlah kita nak bukan nak hidang sekali. Hidang nak bagi satu-satu. Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Nak buat kelak apa dulu? Kadang-kadang kita ni cok pun ada nak buat kenuri ni. Dia buat kelak satu-satu, satu-satu. Yalah tuan-tuan, kalau kita makan restoran sini. Restoran ke ukur belah sinilah. Ha gitu. Dia masak-masak telak dadah, tak letak. Lepas tu dia buat main tom yam. Tak tom yam. Lepas tu sekejap dia main ikan siakak. Tunggu pula tak ikan siakak. Tu minta lagi sup ekor. Tak ada sampai sup ekor. Nasi tak main. Siksa. Mudah. Kita dah tengok. Gitu. Dia macam tu. Semua siap pun main nasi. Dia takut orang makan dulu. Dia takut orang makan dulu. Nasi tu amai. Kau duk tengok. Gitu. Tu cerita. Kalau ikut tu, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan pergi China sudah. Saya pergi banyak kali China. Gonza, Hanzao, Yu. Dia pun macam lain tau. Kalau tuan-tuan biasa pergi luar negara apa semua. Okey, kalau kita makan nasi, dia main nasi. Sagi dia tak tahu depa pandai sukat. Sagi main lauk. Baiklah habis lauk makan, sagi main telur. Habis telur makan sagi sampai daging. Semua panas-panas. Habis daging sagi, sampai sayur. Baiklah habis semua. Mananya kok tukang masak duduk perhati kalau ke mana kita tak tahu. Nada. Dia main satu 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 satu. Kalau nak tunggu, nak main satu-satu tu, dia bukan pesen. Makan dulu. Tu cerita dia. Saya kalau saya makan macam tu, tuan-tuan. Dia pangkat telur, saya makan telur. Nasi tak main, tak pakai kodok telur. Tu cerita dia. Sagi mari sayok dulu makan. Apa yang ada? Kenyang, cukup. Kenyang cukup. Duk tunggu kedegok, tu nak pakai darah, tak boleh. Hidangan kapal torok apa. Tu cerita dia, kau duk main nasi tak apa. Oh dia pandai seksa kita tunggu. Tengok lapak pula. Lapak, tu cerita dia. Tidak apa salahnya kalau tuan-tuan buka restoran. Tuan-tuan buka restoran. Gitu. Buah nasi dulu. Dia main telur dadar, dia nak makan, tak nak makan. Sagi main siakat tiga rasa, dia nak makan. Nasi dadar. Dadar. Ni dia pergi tahan tak nasi tu. Padahal nasi paling mudah aja pergi cedok buah ya. Ada. Cedok buah itu tak kena gaya ni buat kerja. Sebab tu dia sebut. Kalau kita ada pelbagai-bagai makanan kita nak bagi makan. Kita nak makan mana? Buat keluar hak sedap dulu. Jangan pita. Kita kadang-kadang sedap buat kemudian. Bila kenyang dulu, buat keluar udang galah. Tak makan banyak mana? Bila kenyang dulu, buat keluar kari kambing. Kurma kambing. Itu tak kena. Nah itu. Biar keluar hak sedap dulu, lepas tu buat keluar ini. Kita kan nak jamu orang bagi makan. Duduk kedekuk pasal. Ada. Itu dia sebut. Baik. Apabila ada padanya makanan yang beberapa warna, padahal ia berkehendak mendatangkan akamanan makanan dengan berturut-turut. Dia punya style. Dia tak mau buat hidang semua sekali dah. Dia nak berkeluar satu-satu. Mungkinlah dia nak bagi makanan tu panas ke apa semua. Baik, nak berkeluar mana dulu? Maka hendaklah mendahulukan ia akan makanan yang terlebih baik. Buat keluar dulu. Kalau makanan terlebih baik, ada apa dia ni? Udang kertas masak merah. Keluar udang kertas dulu nak. Jangan udang kertas kemudian. Kalau yang special dia, kari kurma kambing. Keluar kurma kambing dulu. gitu. Sayur toge buat keluar kemudian sikit lah. Sayur toge buat keluar kemudian sikit. Gitu. Kangkung kemudian sikit. Buat keluar dululah kurma kambing dulu. Gitu.
kadang-kadang orang tahu tau. Dia kata tak apa ada makanan. Kurma kami tak keluar lagi. Kawan duk makan pelan-pelan. Orang besok so kawan. Nu nak tunggu awak lambat kan ni? Tunggu kambing. Ada. Kita nak buat jamu tapi seksa orang. Ada. Ada pun kata ada kambing. Nah gitu. Kita ada. Tunggu sat. Kawan tu duk retu sikit. Padahal kalau ada dah makanan nak sedap tu dulu. Dia makan-makan kenyang. Okey cukup. Nak buat makan pun jangan seksa orang. Jangan. Ada. Jangan seksa orang. Bagi. Tu itu. Saya ingat sampai hari ni tuan-tuan sekalian. Yalah orang ni kalau dia buat baik kita ingat. Buat tak baik pun kita ingat. Saya pergi baca khutbah satu tempat. Ada. Tu tempat. Lepas tu mereka bawa lah pergi makan di kedai. Katanya tu okay, kedai tu. Nak buat jamu. Ada. Buat jamu. Saya pergi baca khutbah bawa lah budak 2-3 orang. Nah, 2-3 orang. Tu okay, kedai tu punya kedekut lah. Saya kata nak buat jamuan tapi kedekut. Nada. Sampai makan tak cukup pun tak buat pula. Nada. Budak-budak. Tuan-tuan sekalian ada 3 orang pun semua. Allah, sampai hari ni saya terasa. Nada. Banyak duit pun tak apa . Nada. Satu dah . Dia nak buat kenuri. Kenuri kepala otak apa. Hang buka kedai makanan duk ada picit duk ya. Dia duk tunggu. Tak pergi. Nada. Pada hari ni kata ikut buluk sangat kat kedai hang ni. Tu cerita dia hang tak pergi, aku keluar lagu tu tak pergi, mampu hang. Aku pun bukannya bagus sangat. Tu cerita dia. Ha? Tu cerita. Kita kalau kedekut tu suruh buat makan. Tu cerita dia. Kalau kedekut tu suruh buat makan. Hang nego. Ha semua. Kalau kita panggil orang makan, baik kita makan di kedai kita ke, makan di rumah kita ke, makan di mana ke tuan-tuan sekalian, cerita dia senanglah bagi orang makan puas. Bagi orang makan puan. Tuan-tuan sekalian, tu cerita dia. Kalau kita tak boleh buat banyak, buat setalam dua talam cukup. Jangan kisah nak panggil orang ramai, kita sampai nak berjimat. Jimat. Kadang tuan-tuan punya nak panggil orang ramai buat kenuri. Tahu. Sampai hidang pun ikut dan. Dahlah layan diri tuan-tuan. Buah pula pinggang polistring tu. Kak cedok. Itu. Sampai berselerak habis dah dengan lipo semua. Jangan. Kalau tuan-tuan nak buat hidangan bagi ramai, bagi semua orang makan puas. Kawan tua-tua dulu buat kan? Saya bila makan, buat makan nak bagi orang makan puas. Tu tajuk dia. Jangan kisah nak panggil orang mari ramai, lepas tu kita buat ikut dan. Selalunya air sirap bohong. Dia bubuh air gula. Buah air merah, ambil pipe pun masuk. Banyak dah buat kerja menipu lagu tu. Saya tak berani tuan-tuan pergi rumah kunri nak makan sirap ni, tak berani. Memang tak berani. Tapi dah tak ada ayak apa juga, makan juga. Lekat. Tapi memang air pipe rasa kloring betul-betul. Sebab tuan-tuan sekalian, dialah setengah orang tak apa. Macam saya, batuk. Dan batuk payah berhenti. Nada. Dan batuk payah berhenti. Tu. Kadang pi makan kenuri, tiba air sirap, buh ayak paik. Ayak paik betul-betul paik. gitu. Kita nak buat kenuri lah, kisah lah. Kalau lah ni pun kan ada air tapik, antapik, sikit-sikit apa semua. Ni dok memang tarik paik tak percaya pi tengok ke banyakkan rumah kenuri. Kalau tuan-tuan nak pakai catering, tuan-tuan pesan saya siapkan catering. Saya minum apa dia? Kami buat sirap. Sirap apa buah air apa? Saya kalau air pipe saya tak mau. Kita ada hak tuan-tuan. Ada. Hampa pembak air pipe buah masuk saya tak mau. Tak mau. Air tapis kau bawa bagi orang minum. Tak pergi orang minum makan duk batuk kongkang-kongkang. Orang pula duk kata. Pergi makan air sirap kenuri rumah dia tu. Batuk pada hari ni. Duk tibai air pipe ya. Arab jadah aku. Dia tambah apa sedar. 10 orang kata ram jadah. Tu cerita dia. Kena jaga nak buat makan kena jaga. Kalau catering tuan-tuan kena tanyalah. Saya nak pakai minum apa? Dia bagi lim apa? Oreng. Oreng, oreng tu oreng lah, memang oreng. Ayak tu apa buah ayak apa? Ayak pai minta maaf aku tak mau.
Di pada bagi ayat baik tentu ambil tentu ambil beli botol mineral. Berapa duit ya? Ada 5 kupang pun belambak bagi minum semua. Kadang-kadang ayat mineral tak ada. Ada ayat tu je. Nak minum takut. Saya cerita betul rumah kenuri. Antara benda saya takut nak minum. Air sirap. Boleh kata kebanyakannya dia tiba ayat baik. Ayat baik lah tuan-tuan, bukan macam ayat baik dulu. Kalau kita pergi ke kampung lain. Ke kampung-kampung ayat baik tu ada terus daripada apa semua tu. Yang tu pergi langgah di kepala baik tak apa. Tapi kita kau ni tak boleh. Ada? Ha, tak boleh. Tu satu. Ingat, orang nak makan, bagi orang makan dengan baik. Kita tak ramai pun tak apa. Tapi biar bagi elok. Itu. Sonok tuan-tuan. Allah bagi kegembiraan dalam hati. Kalau kita rajin buat-buat makan bagi orang makan. Sonok. Dan orang pun akan ingat pada kita apabila-bila. Saya ingat budak-budak saya, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang saya pun tahu, kalau hari-hari bagi tukang masak tu, masak. Bukan tukang masak tu tak sedap masak, tuan-tuan. Mereka duduk kerja, tuan-tuan. Hari-hari mereka makan macam tu. Tuan-tuan sekalian. Jadi, tak semangatlah nak makan pun. Sebab tu kadang-kadang saya kata, bagi tukang masak cuti lah hari ni saya masak. Tukang masak pun syok. Budak-budak pun dia makan lain sikit. Nada, lain sikit. Tu cerita dia. Dan kita pun masak nak bagi orang makan ni, tuan-tuan. Seronok. Nada, seronok. Itu saya buat, tuan-tuan. Bukan saya ajar. Saya buat. Kalau saya tak pergi mana, tak tahu pergi mana apa semua, hari ni saya masak. Apa cuti? Nak? Apa cuti? Tu cerita. Jadi, kita dapat rasa, tuan-tuan sekalian, mereka makan. Seronok. Nah, gitu. Tapi budak-budak berani, dia kata tak sedap. Mereka kata, ustaz masak semua sedap. Berani, dia kata tak sedap. Dan berani. Apa gitu cerita dia. Jadi, kita buat makan, bagi orang makan, kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, dia berkira. Masak apa pun tuan-tuan, kalau kita ni tak berkira, sedap lah. Nada? Ni nak bubuh daging lebih banyak sikit pun sayang. Nak buh udang kering lebih banyak sikit pun sayang. Nak buh nyok santan lebih lebih sikit pun sayang. Mana nak mari sedap? Nada? Sebab itu, kalau kita pergi kenuri tuan-tuan, kita ambil catering. Catering pula kita ambil hak murah tuan-tuan. Tentulah dia nak untung. Dia kena bajet lah. Buat bubuk. Takkan nak buat lemak-lemak. Hang pun satu kepala RM7, lima kupang. Nada? Haa gitu. Takkanlah nak buat bagi sedap. Nada? Sebab itu masak ni. Bagi saya bukan susah tuan-tuan sekalian. Masak. Bubuh bahan tu bagi lebih. Haa gitu. Macam saya sebut kanji bulan Ramadan. Kanji bulan Ramadan. Kadang tu dah, dia ambil lutut seketui. Lutut lembu seketui. Dia taut seketui. Seketui itulah air daging buat sampai sekawah. Taut lutut kambing, lutut lembu seketui dalam tu. Buat sekawah. Gong-gong sekawah. Ambil udang kering sekepoi, bubuh lempak. Lepas tu masak tu. Mana nak sedap. Kalau apa dia ni? Kalau buat kanji sekawah tu tuan-tuan, paling kurang daging tulang kena 5 kilo. Ni nak abak kat tuan-tuan. Tulang 5 kilo. Faham? tu paling kurang lah. Baru sedap. Nah gitu. Udang kering tu hak isi saja tu hak sekilo RM80 tu. Dua mangkuk besar. Mangkuk tu. Kilo RM80. Nah gitu. Nah. Santan, bagi resipi pula hari ni. santan kena 6 kilo. Hak sekilo tu kena 6. Nah, santan kena 6. Apa dia lagi? bubu bagi banyak sedaplah. Itu apa dia halba, halba kuning tu. Semangkuk. Fak. Lada tumbuk. Serai 20 batang. Betul tu. Ni dengar ada muslimat kau dah abak ni. Serai. Halia setengah kilo. Halia tu setengah kilo.
bu. Ha. Tak lah. Tomeh darat sikit tau dah tu. Ha. Okay, bukannya payah mana. Bu lebih banyak sikit bahan tu. Orang makan sedap lah. Ha. Ni daging nak cari pun susah. Hmm? Ha. Nak cari pun susah. Ha, itu. Kulit kayu manis jangan bubu. Dia manis kayu manis tu tak berasa tu dia apa pun tak rasa. Ha, itu. Ni lepak kulit kayu manis habis. Ha. Jangan bubu kulit kayu manis nak abang pergi. Nampak kata tuan sekalian. Ha, bila lebuh kulit kayu manis dia kira manis tu benda lain semua tak rasa dah. Daging tuan-tuan pun tak rasa. Semua tak rasa. Kecuali ketumbuk buat masak-masak lain. Kari tak kanji tak lebur. Kulit kayu manis. Ha, itu. Saya hari-hari masak kanji bulan Ramadan untuk budak-budak saya. Sekawah, sepriuk apa semua. Habis. Hmm? Beh, tuan-tuan sekalian, itu cerita. Jangan berkira duit orang bagi. Bulan Ramadan kan? Nah, ha, bulan Ramadan. Itu cerita dah. Kalau tak pakai blender lagi bagus. Nah, semua tumbuk. Ha, saya bagi lesung batu kat saya satu sudah. Kedegung apa semua. Ha? Walau ni malas. Semua blender gedebang-gedebang. Nah? Ha, ni. Panggil. Tu. Air asam tu sambil duk ramai tu dah ingat. Ya Allah, janganlah budak aku ketegak sangat. Yang ketegak lah. Tak lara belah. Ha? Berkat kau. Ha? Ha, gitu. Sudah dia. Kata Imam Ghazali. Rahimahullah Ta'ala. Artinya sekalian itu apabila dihimpun dalam hidangan itu nescaya terlebih baik kerana muafakat pada hadis ini. Baiklah kalau kamu nak buat makanan, buat jamuan, bagilah jamuan kamu menempati sunnah. Ya, menempati sunnah. Adab yang ketiga, apabila ada pada makanan itu beberapa warna padahal ia berkehendak mendatangkan akan makanan dengan berturut-turut, hendaklah mendahulukan ia akan makanan yang terlebih baik dan yang terlebih sedap. Kemudian, maka makanan yang kurang daripada itu. Supaya tiada banyak memakan akan yang kemudian itu. Bersalam bagi orang ahli dunia, maka itu mendahulukan mereka itu akan makanan yang kurang baik dan yang kurang sedap. Kemudian, maka makanan yang baik-baik dan yang sedap-sedap supaya banyak memakan akan makanan itu. Tetapi kata Imam Ghazali rahimahullah, bermula yang terlebih sunat itu bahawa mendatangkan akan segala makanan yang berwarna-warna dengan sekali jual serta dibubuh tiap-tiap satu warna itu dalam tempatnya berasing-asing supaya memakan tiap-tiap orang makanan yang disukai. Baik, ada dua pendapat. Setengah ulama kata kalau kita nak buat keluar makanan satu-satulah. Satu-satu-satu, buat keluar yang sedap-sedap dulu. Tu tengoklah, tu satu. Ha, sedap-sedap. Sedap-sedap ni kalau bukan ahli dunia, dia kata. Kalau ahli dunia, jangan buat keluar sedap-sedap dulu. Tuan-tuan buat keluar orang kaki makan. Tengok orang lah sama. Ada, jenis tibai ni, bubuh nasi tu macam Gunung Kinabalu tu. Dia susun dia apa semua. Kalau hantun, angkat yang tu pakai cerah. Masuk yang ni cerah. Ha, susah. Kalau kita angkat orang-orang yang baik-baik, orang makan tak banyak, orang-orang sufi, orang-orang bagus ni apa semua. Sebab dia pun jenis makan tak banyak dah. Ada. Jadi kalau tentang angkat benda yang tak sedap dulu, dia makan-makan tu benda sedap lagi dia tak makan lah. Pada. Sebab tu dia suruh angkat benda sedap dulu. Ha. Tapi kalau angkat hak jenis perut tempayan ni, hak sedap pun dia tiba, hak tak sedap pun dia tiba. Ha? Yang ni dia tak payah ikut aturan. Maknanya, kita nak angkat tu tengok orang nama jenis mana. Faham? Baik. Tu kata setengah ulama. Kata setengah ulama, kata Imam Ghazali Allah, yang paling baik beginilah. Apa yang ada buat keluar semua. Nah, buat keluar semua. Dalam talam tu ada belakang, buat keluar. Ada lauk ni apa, ada cucuk, ada tapai, ada ketayak, ada karipap, ada bihun goreng, ada mi rebus, ada apa, okey, pula. Hak mana dia nak makan-makan? Itu lebih baik, kata Imam Ghazali. Ha? Lebih baik. Dia mana hak dia suka, makan. Itu cerita dia. Ha. Baik. Tengok yang ni lebih senang kot, no. Cerita dia, cuba tengok tuan-tuan. Kita belajar dalam kitab tasawuf. Saya ulang lagi sekali.
Memanglah tuan-tuan kita belajar ni, bukanlah kita belajar tentang apa dia ni hukum. Kita belajar tentang adab. Kita belajar tentang adab. Bukanlah sampai kalau kita tukar dengan kita mengaji ni, kita buat cara kita haram. Tidak. Ini adab. Ini adab. Cerita dia, gunalah kebijaksanaan kita. Asalkan kalau kita buat makan, orang main makan rumah kita, puas. Itu cerita dia. Kalau tuan-tuan buat bihun sup pun, orang makan bihun sup, puas. Kadang-kadang orang nak buat makan bihun sup, dia nak jimat. Macam katalah, kuah pun ceroy je. Macam ayak je kuah pun. Pasal apa? Buat bihun, kuah bihun sup superiuk besar. Macam katalah, tahu dua ketul itulah. Manalah nak sedap. Nada? Ha, gitu. Tu tang kita buat bagi orang nak makan. Tang kita nak makan. Macam Nabi sebutlah, orang angkat aku kaki kami pun aku makan. Tak kisah. Ada. Orang hadiah pada aku kaki kami pun aku ambil. Sedangkan kaki kami ni bukannya ada isi. Itu kalau kita pi makan tu sudah mengadalah. Tapi kalau kita nak buat makan, buatlah yang elok. Yang elok. Kita ingat, oh tuan-tuan, bila dengar kawan tu buat kenduri aku nak pi. Baik kita tahu dah, dia buat kenduri kemas. Ada. Ha, buat kenduri kemas. Buat bagi elok-elok. Tu cerita dia. Nah, ini ibadat. Macam kita buat ibadat apa-apa tuan-tuan, buat elok-elok lah. Kita nak bagi ke orang, bagi hak elok-elok. Jangan pergi kelas-kelas hak tak elok bagi ke orang. Baju hak cari rabok, seluar hak putu getah, getah pun nak bagi ke orang. Kita ingat tuan-tuan masa kita kecil-kecil dulu, orang pergi bagi seluar putu getah, pergi kelar dia ingat. Anak berarti anak adik-beradik ramai. Ada, dia orang kaya pergi tahu seluar hak, hak, hak putu, kancing zip putus seluar putu getah, sarung-sarung pakailah, ikatlah dengan apa semua. Orang ingat tu. Tuan-tuan, sampai bila-bila orang ingat kalau orang susah-susah. Dia bukan nak duduk lagu tu, tuan-tuan. Satu ketika mungkin rezeki dia lebih. Nah, itu. Buat bagi elok-elok. Itu cerita dia. Satu benda kita nak buat kat orang, bagi kat orang, bagi hak elok-elok. Hak baik-baik. Itu cerita. Jangan kita tak mau, kita bagi. Nak buat makan sama. Sama jugalah kita buat jual. Berkat ada situ. Tuan-tuan sekalian, berkat. Tengok Nabi Syuaib. Nah. Kita baca kisah Nabi Syuaib dalam surah Hud. Nabi Syuaib tegur kaum dia, jangan tipu dalam sukatan dan timbangan. Syuaib tegur. Nabi Syuaib kata sikit baqiyatu, baqiyat kata Nabi, kata Nabi Syuaib dapat baqi yang baik yang halal lebih baik bagi kamu daripada kamu dapat banyak. Nah itu. Dapat banyak juga tuan-tuan kalau kita jual. Jual, buat bagi elok-elok. Orang beli banyak. Walaupun untung kita tu satu sikit. Tapi orang beli banyak, banyak juga dapat. Buat makan elok-elok. Sebab tu kedai hak tahan-tahan tuan-tuan sekalian, dia buat dengan ikhlas, jujur. Jujur. Berkelah tahan. Nah gitu. Macam kata lah. Pi beli peluk udang. Dalam tu bukan dia bubuh. Bukan dia bubuh nyok. Dia bubuh hampas nyok. Hampas nyok ni bukan manusia makan. Itik nila, itik jawa makan lah. Ni orang. Hanjamu hampas nyok. Nak tak? Bubur nyok. Nah gitu. Biarlah kadang orang tahu tu mahal sikit pun tak apa. Mahal sikit pun tak apa. Nasi lemak tu ya Allah. Kadang-kadang kita makan. Dengan kerah. Dengan tak lemak. Dengan buat bagi elok-elok. Tempat saya tu kadang... Hari Sabtu tu ramai lah kodam ni kau. Anda sudah boleh tak hampa ni buat kerja bagi orang makan. Buat pun penyegang. Nak tak? Buat bagi elok. Mahal sikit tak apa. Tuan-tuan sekalian. Okeylah model kita tinggi pun semua. Tapi kadang suap di mulut tapi tak berasa apa. Tapi nak jual. Nak jual. Oh, kadang tengok ke muka tu lawa. Dengan pakai gencu. Dengan celok, dengan apa, masak, penyegang. Saya duduk mengumpat kau kadang-kadang tu. Keram. Panggil. Harap ke muka tu lawa, elok. Tapi, masak makan yang bagi orang jual ni, tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Cubalah buat bagi elok-elok. Ada. Kita nak ambil duit orang. Ada. Hatu yang tahan lah. Ada. Kalau hak negah elok-elok tu, orang duk pergi apa semua. Tapi masalah ada orang Melayu petua pula. Ni petua tak pun nak jenis ke. Nasi lemak dia memang sedap.
Orang pagi-pagi berebut nak beli dah. Tapi dia buat undang-undang dah. Sakat 30 buku sehari. Tak boleh lebih. Pasal apa tak lebih? Saya mengaji petua dia lagu tu. Ni pun petua bengong kau ni. Ha. Siapa dan-dan. Siapa tak dan, tak dan. Tu masalah. Dia sedap. Orang nak kena beratur tu. Tak boleh. Dah sedap. Buat lah laku. Periuk tak cukup. Buat dua periuk. Dua periuk tak cukup. Buat tiga periuk. Apa salahnya? Tak boleh. Tu. Belagak dah. Dah pasal tu. Ada orang jual puluh udang tu. Allah punya sedap puluh udang dia. Tapi sehari dia buat 50 ya. Hamarilah 1,000 orang pun 50 tu. Tak boleh lebih. Pasal apa? Langgar tua. Ni pun masalah agak. Hak sedap tu je lagu tu. Dia buat action tertawalah. Lah. Orang panggil. Tak payahlah. Tuan-tuan, kita nak menega. Sebab tu kadang-kadang orang Melayu ni masalah. Dia kisah macam roti canai. Han duk kisah apa roti canai terbang tak terbang. Nu duk wera nu roti canai terbang. Piung kongai kongai piung kongai piung kongai. Bukan terbang, sedap. Terbang tak sedap nak buat apa? Satu. Yang keduanya orang nak makan ramai kalau han duk kerja terbang je. Berapa ketul boleh buat? Ni tak untung tuan-tuan sekalian. Ha, terkenal roti canai terbang. Duk piung, 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 piung. Nak menari, menari. Betul-betul. Nak menega, menega. Tak torok jadi. Saya kata, buat menega torok apa saya? Macam tu. No. Buat roti canai terbang. Piung, piung, piung. Nak siap satu tu. Roti canai terbang. Singgit dua kupang juga. Kalau roti canai terbang RM50 sekeping boleh ke? Ni bodoh menega. Ni marah tayo pula kata ni. Ha, duk kisah nak buat terbang. Oh, buat bagi sedap. Cuai bagi banyak, untung banyak, senang, keluar zakat. Tu cerita dia. Dia duk kisah nak terbang, terbang, terbang. Tu, kita. Terbang, terbang, betul-betul. Tanpa agak tertarik paling panjang. Duk kisah tarik. Buat taningan, buat belik-belik, gitu, gini, gini, apa semua ni. Ha. Kisah beri banyak. Ini kisah nak. Ni, dah sekalian. Tu banyak aku tu. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, tengok siapa tu ke dia orang Melayu. Tu je, tarah tu je kita menega. Tuan-tuan nak reti tanah terbang, hak sehari boleh jual 100 ya. 100 ketik, ataupun reti canai sedap, tapi sehari dia boleh buat keluar sampai 500-600. Nak hak mana? Nak kisah duk terbang, sampai satu hari tu mana tunjuk terbang atas kepala orang. Lepuk kepala makcik tu. Itu tu menyikit, tuan-tuan sekalian. Duk kisah apa terbang, buat bagi elok-elok, sedap orang makan. Tuan-tuan sekalian. Lebih menari roti canai tak kepala orang. Siapa tak kenal makanan, mainan, sukan, tarian, hiburan, seni. Siapa tak ambil? Ni tuan-tuan. Tak bisnes, bisnes betul-betul. Sepatutnya, hang kena reka macam mana roti canai boleh keluar lebih banyak. Mesin apa hang nak kena pakai? Ni pelanggan hang ramai. Kalau lah ni hang keluar 100 biji sehari, ke depan saya nak keluar 500 biji, kau boleh 1,000 biji sehari. Ha gitu. Aduk kisah terbang tu. Sehari 5 biji pun. Apa? Tuan-tuan sekalian. Tu. Baik. Supaya memakan tiap-tiap orang makan yang disukai. Demikianlah dikerjakan orang dahulu-dahulu daripada orang soleh-soleh. Demikianlah orang dulu-dulu buat. Maksudnya apa? Dia buat keluar semua makan. Lepas tu kita tengok tuan-tuan, orang-orang kampung. Mereka bukan orang senang. Tapi kalau mereka nak buat kenuri, mereka nak buat bagi sedap. Nah, depa bukan kisah nak buat bagi sedap. Lembu nak lembu fresh. Kisah juga. Dari kotak tak mau. Orang kampung-kampung dulu buat kenuri, bukan depa ada duit terang mana, ha. Lantik dah. Saya ingat lagi. Satu kumpulan ini ni ketua nyok nama dia, ketua nyok. Ayah saya dulu dapat ketua nyok. Dia bahagian nyoknya. Dialah ambil nyok, dialah misi nyok, dia peroh nyok. Nak ceritanya, sampai santan ni punya pentingnya nak buat makan. Sampai kena ada ketua bahagian nyok seorang.
Tu dia kata itulah dibuat oleh orang soleh-soleh dulu. Sebab tu hari ni tuan-tuan, bila kita ingat kenuri-kenuri orang dulu-dulu sedap. Dia buat sedap. Dia buat khabu-khabu sedap. Khabu sedap. Bukan ada apa-apa khabu je, tapi ingat khabu pucuk paku dia tu. Siapa macam saya sebut tadi lah. Kalau dia buah serai, buah banyak serai. Kalau buah santan, santan betul bubuk. Sedap lah. Ha, santan betul. Ni nak berjimat. Ha, ni masalah dah. Tu, cerita. Buat bagi betul-betul. Sebab tu sentuh, kita buat kenuri sekadar mana kita mampu. Dan dia kata sebut tu, kalau kita tak boleh buat berjenis pun tak apa, kita buat dua jenis cukup. Ada ulai, tapi buat bagi elok-elok. Buat bagi elok-elok. Buat makan elok-elok. Tu cerita. Ha, itu. Kerana buat jamu orang makan ibadat. Bila kata ibadat, kita nak benda tu jadi bekalan pada kita lepas pada mati. Ha? Bila benda tu bekalan, bekalan kita lepas pada mati, kita buat semayang. Semayang kita kena buat bagi elok-elok. Puasa kita elok-elok. Kita buat haji umrah buat elok-elok. Sama juga buat makan pun. Buat bagi elok-elok. Ha? Buat bagi elok-elok, ada pahala dia. Ha? Ada pahala. Ha, itu. Kerana buat makan ini ibadah. Buat makan ini ibadah. Tuan-tuan sekalian. Itu cerita dia. Tidak, kalau tak mau buat, tak mau buat lebih kurang tuan-tuan sekalian, tak payah buat. Macam kenuri kahwin, bukan ada ibadah. Ibadah. Ha, gitu. Jadi kita buat kenuri ni satu ibadah, buat pergi elok-elok. Kalau tuan-tuan nak cari catering pun, cari catering yang elok-elok. Just katalah, kita kadang-kadang macam sebut kita lepas pandang kita nak minta. Ha? Macam saya sebut tadilah, asah dayak sudahlah. Kita kena habak. Tidak pun macam ni lah kata, boleh tak tolak tak minuman? Minuman kami buat sendiri. Apa salahnya? Kita nak catering pasal takkan. Kita nak buat istirahat pun tak boleh. Minuman kami buat sendiri. Sebab apa kita tak harap takut dia tembok ayat baik bagi orang makan? Apa semua? Ha? Okay, makanan kita, minuman kita buat sendiri. Kalau kita buat sirap pun air bertapis kita guna. Apa semua? Jangan bagi mudarat orang. Baik. Kalaulah tuan-tuan sekalian, kita jaga nak jadi juga tak ada arah lah. Ni kita duk riuh pula orang makan laksa mati. Kok kupang tu riuh apa semua? Ha? Dia kata saya pun duk buat lama dah, tak ada apa semua ni. Dia rasa orang tua-tua kampung tuan-tuan dia tak buat. Tak tahulah laksa lagu mana ke apa semua. Ha? Kadang-kadang orang menegar ni pun diuji oleh Allah Ta'ala juga. Ha? Diuji oleh, takkanlah dia nak khianat. Dia duk cari makan tentu, tuan-tuan sekalian. Ha, tapi kita takut juga lah hidup ni macam-macam tuan-tuan. Allah Ta'ala uji kita macam-macam. Sebab tu kita kena minta. Kalau Allah Ta'ala uji kita, janganlah uji sampai kita ni tak tertanggung. Kalau cerita kata takut ni tuan-tuan, orang menega pun takut. Kadang-kadang jadi macam-macam keracunan makanan apa semua. Tambahlah ni pula buka mahat tafi pun takut. Macam-macam isu ada. Jadi orang politik pun takut. Macam-macam hal lah kalau kita nak takut ni tuan-tuan. Ha, ni. Cuma kita minta Allah Ta'ala lindung lah. Nah, tak Allah Ta'ala rindu. Tu cerita. Dekat diri dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Ha, itu. Baik. Jadi datang dulu dah ada yang keempat apabila ia mendatangkan akan berwarna-warna. Ha, baca dah tu. Tu. Bersikit tu artinya ha, itu ada berarti ada yang keempat apabila mendatangkan akan makanan yang berwarna-warna. Wallah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ulumun nafi'a zakhan wasa'a amalan shaliha sa'at darin wasmukhar. Zikin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam.